Halo, saya Abira, saya adalah co-secret dari Mami Kos. Kali ini saya berada di Kos Bunda Ella, tepatnya di Jalan Cipinang Kebebem Raya, nomor 27, daerah Jakarta Timur. Ayo ikuti rumtur saya kali ini. Kos Bunda Ella, bangunan nomor 27 yang memiliki 2 lantai, berada di Jalan Cipinang Kebebem Raya. Teman-teman bisa lewat Jalan Cipinang Bundar yang melewati Jalan Persahabatan Raya ya. Untuk kondisi Jalan Cipinang Kebebem Raya ini, jalan kecil namun banyak fasilitas sekitar teman-teman. Mulai dari warung yang ada di depan kosnya, lalu juga ada warung lainnya, dan toko kelontong serta warteg teman-teman. Di bagian luar kosnya terdapat parkiran mobil dan motor ya. Namun untuk parkiran mobil ini harus bergantian karena tempat parkir ini dijadikan tempat sewa untuk sekitar teman-teman. Untuk mobil ini dikenakan cas sekitar Rp250.000. Lalu untuk motor ini muat sekitar 4 motor ya. Untuk gerbang ini selalu digembok setiap keluar kos atau masuk ke dalam kos ya. Jadi keamanan ini sangat terjamin. Untuk pintu masuknya ini berada di samping ya teman-teman. Sesaat masuk itu langsung ada ruang tamu untuk bertamu, contohnya untuk yang lawan jenis ya. Lalu untuk kamar-kamarnya berada di lantai 2. Selain kamar-kamar, di lantai 2 terdapat dapur bersama, kamar mandi bersama, dan juga ada balkon teman-teman. Untuk balkonnya ini bisa juga dijadikan sebagai tempat jemuran ya, dan juga ada rak sepatu. Lalu di kos ini juga ada fasilitas internet dengan kecepatan 100 Mbps ya. Untuk dapur bersama ini tempatnya juga dijadikan sebagai jemuran ya teman-teman. Di bagian belakangnya ada tempat untuk cuci baju dan juga jemuran ya. Untuk dapur ini fasilitasnya itu bersama dari penghuni kos yang lain ya. Jadi pemilik hanya menyediakan tempat saja. Sekarang kita akan ke kamar tipe A yang berada di dekat tangga ya. Untuk ukurannya ini sekitar 3x4 teman-teman. Dan untuk kamar tipe A ini bisa untuk sharing room maksimal 2 orang ya. Fasilitas yang diberikan yaitu ada kasur busa dengan ukuran single bed, tapi ini diberikan sesuai dengan orang yang ada di dalam kamarnya nanti ya. Setelah dihuni akan dikasih spray dan juga bantal teman-teman. Karena kamar ini bisa sharing room, maka diberikan 2 lemari ya. Lalu juga diberikan meja belajar serta rak penyimpanan. Lalu ada jendela yang menghadap keluar, plus dengan tirainya ya. Lalu juga mendapat kursi. Untuk kamar mandinya ini berada di luar teman-teman. Selain itu listriknya juga sudah include harga kamar kosnya ya. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk ke kamar tipe yang kedua, yaitu tipe B. Ini berada di tengah lorong teman-teman. Untuk kamar tipe B ini ukurannya lebih besar, yaitu 3,5x4. Dan ini bisa sharing room dengan maksimal 4 orang ya. Untuk fasilitas kasurnya ini sama ya. Jenisnya busa dengan ukuran single bed, namun akan diberikan sesuai dengan jumlah penghuninya nanti. Lalu juga mendapatkan spray dan juga bantal teman-teman. Lalu di kamar ini juga ada lemari dengan totalnya 3 lemari teman-teman. Lalu juga ada meja dan rak penyimpanan teman-teman. Dan juga mendapat kursi ya. Lalu untuk meja ini juga mendapat 2 teman-teman. Untuk semua kamar di kos ini non AC ya, jadi menggunakan kipas teman-teman. Teman-teman bisa bawa sendiri atau menggunakan kipas yang diberikan dari pihak kosnya. Lalu ada jendela yang menghadap keluar, plus dengan tirainya ya. Untuk kamar mandinya di luar, dan juga listriknya sudah termasuk harga kamar kosnya. Untuk kamar mandinya ini totalnya ada 3 teman-teman, tapi satu dari 2 kamar mandi ini hanya bisa untuk mandi saja ya. Yang duanya lagi ada toiletnya teman-teman, seperti ini. Untuk jenis toiletnya ini toilet jongkok ya teman-teman. Lalu menggunakan kran. Dan juga ada alat mandinya berupa ember dan gayung.
Lalu di belakang pintu terdapat gantungan baju dan handuk ya. Dan kamar mandi ini memiliki ventilasi udara dan cahaya. Untuk pintu kamar mandinya ini aluminium dan kokoh ya. Untuk kamar mandi yang satu lagi hanya bisa untuk mandi, hanya mendapatkan keran saja dan gantungan baju dan handuk teman-teman. Nah itu dia teman-teman kosekre saya di Kos Bunda Ella, tepatnya di Jalan Cipinang Kebonbon Raya nomor 27, daerah Cipinang, Jakarta Timur. Jika teman-teman berminat untuk booking kos ini, langsung saja klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.